dapat border, avatar border boleh, avatar bordernya keren, skin legend dan tampilan di sini juga keren, dan kita akan lihat aja boom cuplikan animasinya. Wow, tipe anime-anime gitu ya. Oke teman-teman, balik lagi di The Morcel dan selamat datang di game Mobile Legend Adventure. Oke, kita kembali lagi teman-teman, dan tadi udah kalian lihat itu adalah skin second keluar dan debut Kun teman-teman ya, QNN. QUNN teman-temannya udah keluar sampai tanggal 14 April, oke? Berarti 2 minggu. Nah, sambil kita ambil ginian, sampai kita ambil lagi, jebret, nice banget. Dan kita kali satu aja, jangan cepet-cepet. Kita ke teman, kita ke terima, ke hero. Terus kita naikin ini dulu, satu. I'm Karimet, the symbol of victory. Iya, Karimet. Oke, kita ke game dan kita ke event. Nah, di sini event teman-teman, jebret. Skin Kun udah keluar dan juga event Immemorial Treasure. Ini mana mudah-mudahan kita bisa hoki dapatnya sih, dapat banyak gitu lah ya. Karena hadiah-hadiahnya juga lumayan banget teman-teman ya hadiahnya. Salah satunya hadiahnya adalah yang rekomendasi, yaitu bentar gimana lihat ya. Ya intinya hero-heronya lah ya, kalian tahu lah ya. Lantai. Hadiahnya, hadiah premiumnya. Nah, ini dia. Rekomendasi adalah tentu aja teman-teman si Seno di sininya. Untuk yang ordernya atau chaosnya. Tapi kalau kalian pengen teman-teman, kalian juga bisa ambil ini nih. 5 untuk hero hybrid kalian. Yang si Ice atau Bell ya kan, yang limited lah ya. Atau kalian biasa masih awal-awal, kamu boleh pilih Silvana, sangat-sangat recommended itu hero ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lihat di sini udah nggak ada lagi banyak-banyak yang GG, hanya itu saja. Tapi yang utamanya ada di test server. Jadi kita akan langsung aja pindah teman-teman, kita akan lihat apa sih yang GG. Untuk loadingnya masih loadingan skin Kun ya. Oke, masih belum diupdate. Jangan bilang update. Please, update-nya jangan telat lagi. Please, update-nya jangan telat lagi. Please. Wow. Ini dia, cowok. Skin legendary Nana. Wow, skinnya beda banget dari skin biasanya. Wah, fix. Oh, damn. What the fuck? Wow, Muntun baik banget, parah. Oh my God, Muntun baik banget, parah. Oke. Okay. Tumben, ini sebenarnya nggak baik banget sih ya. Cuma karena Muntun itu pelit, jadi ini tuh kelihatan baik banget. Tapi ini oke, ini good banget. Oh my God, sebulan, oke. Jadi dalam bulan April, teman-teman, basically bulan April ini ya, kita disuguhi dengan berbagai event-event yang menarik, gak sih? Gila banget. Pertama, 500 diamond. Iya, normal lah, good lah ya. Dapat skin Natalia Violet Flash, oke kan? Dapat Miracle Clara, ini sih mantep banget. New player atau player baru, gak usah player baru dah, player lama juga pasti seneng teman-teman dapat beginian. Gila gak sih Miracle Clara, cuk, dapat ya kali nggak mau. Terus kita punya satu hero selection chest tipe order. Ini oh my God, oh gila. Aku bingung banget, apakah aku pengen Lunox, tapi Lunox udah Max Awaken jadi lama lagi, atau aku pengen upgrade si Crossell kali, atau Oberon, ningkatin bintang Oberon, atau ambil Crossell buat menuhin hero. Oke, oh my God, nanti aja pilihinnya kalau udah dapet ya. Tapi di akun kedua aku ini, aku akan sangat-sangat pilih Lunox untuk ku naikin dulu bintangnya ya. GG, oke, ada lagi kah? Nggak ada, itu kirain bakal ada muncul notifikasi lagi ya, agak nge-lag gitu. Ternyata nggak ada, oke. Langsung aja teman-teman kita ke event dan Oke. Ini, sabar, kita skip dulu satu ya. Sebentar, kita akan lihat dulu. Ya, ini masih beginian lah, siapa tau dapet. Lewati aja lah. Aduh, lewatinya kepencet. Please, cok, lewatin dapet GG. Nggak GG ternyata. Dan nggak ada lagi itu. Tapi kita akan langsung aja teman-teman lihat semuanya. Jangan berpalingkan mata kalian. Karena ada apa? Maksudnya Molina's Dream. Oh my God, ini sih fix keren parah. Ini
The real skin legend tuh kayak gini. Jadi gak satu tipe. Ini tuh beda banget teman-teman. Ini wow banget sih jujur. Jujur ini bagus banget cowok. Ini skin legendary terbagus dari skin legendary lainnya jujur. Yang kedua itu skinnya Shar, itu keren banget. Tapi ini beda banget gitu teman-teman suasananya ya. Kayak bukan kayak gimana ya? Skin legend tapi bukan skin legend yang biasa teman-teman. Kita coba aja langsung gacha gratisannya lah ya. Animasi gachanya juga mantap. Boleh. Crystal Craze. Ini tapi untuk hiburan aja sih teman-teman ya. Karena mau nggak dapat skin ginian kalian butuh banyak banget nih. Karena tambahin aja nih, aku lupa lagi. 0 tambah 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 tambah 25 tambah 30 tambah 40 tambah 50 tambah 25 tambah 80. Di mana aku belum bisa gacha ini. Tapi ya, udah lah gak apa lah. Ya, mungkin nanti suatu saat teman-teman ya. Skin legendary ke 500 mungkin baru bisa kita gacha ya. Oke, lanjut teman-teman. Ini sorry banget rambutnya agak berantakan karena aku udah nggak sabar banget pengen ngebahas ini. Langsung aja nggak perlu banyak cincong bang. Udahlah bang, nggak usah banyak ngomong. Langsung aja kita lihat. Oke, kita akan lihat teman-teman skinnya. Tapi sebelum itu kita lihat ini dulu yuk. Dapat border, avatar border boleh. Avatar bordernya keren. Skin legend dan tampilan di sini juga keren. Dan kita akan lihat aja boom cuplikan animasinya. Wow, tipe anime-anime gitu ya. Mungkin lebih enak kalau kita lihat langsung aja ke library sini. Langsung aja ke library. Eh, kok nggak? Eh, bukan, cok. Mama. Eh, nggak ada. Masih baru, belum masuk. Berarti kita pencet ini aja. Nah, ini maksudnya. Oke. Unik. Jujur unik banget. Oke, kita lihat. Adegan baru. Ya, udah jelas. Audio baru. Potret animasi. Oh, ya. Animasi skill ultimate baru ya. Oke. Pertama-tama tampilannya dia Nana ini teman-teman bersama pandanya itu, tapi pandanya jadi beruang pink, mirip Lotso di Toy Story ya. Oke, tampilannya ini kalau dibilang ini skin idol teman-teman ya. Bukan Kun tapi ini nih masuk banget sih. Vibe-nya vibe idol banget teman-teman ya. Kayak idol-idol gitu, ada kristalnya, ada apa namanya? Ini kayak nyala-nyala gitu kan, kayak lampu-lampunya idol gitu kan ya. Terus kita lihat boomerangnya. Kalian lihat boomerangnya si Fix, keren parah sih. Kita akan lihat. Tapi sebelum itu teman-teman kita lihat kisahnya dulu yuk. Di kerajaan Leonin ada buku dongeng berjudul Di Malam Cakar Kuno. Kisah-kisah menarik di dalam buku ini adalah teman masa kecil terbaik setiap Leonin, termasuk Nana. Nana lebih banyak ditemani oleh saudara perempuannya Lulu yang akan membuka buku cerita setiap malam dan membacakan dongeng dengan suara lembut. Di antara cerita pengantar tidur ini, favorit Lulu adalah Sang Penyihir Kristal. Sebuah cerita fantastis tentang penyihir Leonin berekor 9 dan kerajaan kristal. Nana selalu memohon kepada Lulu untuk membaca yang satu ini. Pergi ke alam mimpi dengan harapan indah bahwa suatu hari dia bisa pergi ke dunia kristal di dalam cerita tersebut. Saat Nana tumbuh dewasa, dia perlahan-lahan melupakan kisah masa kecil ini dari benaknya. Tetapi Molina, yang tumbuh bersama Nana, tidak pernah melupakan keinginan Leonin muda. Pada hari Nana mencapai usia dewasa, Molina memberi Nana kerajaan kristal yang indah. Dunia kecil yang diciptakan sepenuhnya oleh kekuatan Molina. Ada kastil yang dibuat dari kristal, ada bunga kecil yang lucu, awan lembut seperti permen kapas, dan favorit Nana, Master Molina. Meskipun Nana telah tumbuh besar dan lebih tinggi, dia tetaplah seorang Leonin yang suka bersenang-senang dengan orang yang mereka cintai. Lihat Nana dan Molina pergi bersama ke kerajaan kristal. Basically, kerajaan kristal yang dimaksud itu yang di belakangnya, teman-teman. Nana, ini Molina. Dan di belakang ini ada tangga ya kan, tangga. Terus ini kerajaannya, GG. Kita kan langsung aja lihat versi potretnya. Jebret versi potretnya. Beuh, ada auranya nggak sih? Ada auranya loh. Oke, nggak pakai banyak cincong. Skill pertama dulu. Oke. Buangnya sih basically dari gak usah skin elite juga, gak usah skin legendary juga udah berubah ya beruangnya ya. Yalah, oke. Tapi efeknya Nana angkat cecet suaranya, efek cahayanya, temanya tuh pink-pink gitu teman-teman ya. Beruangnya nih si Molina kan. Iya bener. Tombak. Oke. Gila. Lihat. Waktu dia ngelempar ininya apa bumerangnya itu jebret, itu efek cahayanya sih fix bagus banget, boom, nah gitu kan.
Jebret, jebret. Oke, boleh, boleh. Dan skill pasif ya. Ngekutuknya jadi apa ngekutuknya? Nana mereka mau bukan ya, bukan ngekutuk, yang ngekutuk si ini ya. Iya, bukan, bukan. Itu mah skill MLBB yang ngekutuk, cok. Salah. Iya, salah. Ini enggak kan ya? Ini enggak. Oke. Dan teman-teman, yang utama adalah kita akan lihat versi ultimate-nya. Bagaimana efek animasi ultimate-nya? Sambilnya animasi kita udah lihat sih, maksudnya efek animasi saat real-nya gitu lah ya, saat ini dalam battle-nya. Oke, guys. One shot, one kill. Salah, belum pencet. Boom. 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 Oke, please banget kita ngeliat Nana bergabung jadi Molina dan Nana anime. Oh, boleh sih. Boleh. Kok gak expect mungkin lebih wah gitu, teman-teman, tapi ini boleh sih skill. Oh, gitu. Molinanya transparan dan masuk ke dalam si Lolitanya ya, basically ya. Jebret. Nah, oke, boleh sih. Ini yang menang itu adalah, teman-teman, efek partikel-partikelnya. Kalau kalian lihat, pertama di body Nananya. Ini kayak mesum gitu. Di badan Nananya, teman-teman ya. Di auranya, di senjatanya, di buntutnya. Sedangkan untuk ultimate-nya sendiri, kalian lihat ada partikel titik-titik, teman-teman. Kayak bola-bola kristal cahaya gitu. Nah, yang berterbangan, teman-teman, di sampingnya. Itu dia, teman-teman. Skin legend memang harus ada begituannya. Oke. Jujur kalau misalnya kita lihat tampilan close up, ini apa? Close up. Oh, ini mah animasinya ya. Oke, close up, teman-teman. Dan oke, mungkin kalian lihat dulu temanya ya, temanya seperti ini, oke. Warnanya ini pastel gitu, warna-warna tipe pastel, warna halus gitu. Tipenya aman banget warnanya ya. Sedangkan kalau kita lihat di hero-hero lainnya, teman-teman, yang legendary, beh. Ini warnanya bener-bener kasar, teman-teman ya. Sylvana, walaupun hitam putih monokrom, tapi warnanya tuh mencolok, apa warnanya tuh gradasinya tuh lebih tinggi. Hue-nya, bukan hue-nya sih, saturasinya. Nah, saturasi dan kontrasnya tuh lebih tinggi, teman-teman, untuk si Sylvana. Kalau misalkan Alice juga sama, teman-teman ya. Memiliki kontras yang cukup tinggi. Malah nggak kalah tinggi, apalagi ininya, teman-teman, efek dari sayapnya juga ya. Oke. Valir, kalau Valir sendiri, teman-teman, Valir sendiri memiliki warna yang agak gelap sedikit kelihatannya ya. Tapi ditambah dengan apinya ini dan tangannya itu, dan didukung jadi warnanya cukup kontras karena bajunya gelap, tangannya terang, ya kan? Jadi lihatnya kita masih enak sih lihatnya ya. Ini skin legendary Angela, teman-teman. Si Angela ini, Angela. Si Angela ini cukup halus karena lebih dominan warna putih. Tapi sekali lagi, warnanya juga warna yang kontrasnya tinggi. Freya. Freya memiliki rambut yang udah warnanya halus banget, teman-teman. Tapi sayangnya sisanya tuh tinggi banget. Dan kalau kalian perhatikan, semuanya ini satu tipe, teman-teman. Termasuk Lolita ya. Satu tipe banget, teman-teman ya. Satu tipe banget. Nah, ya kan? Satu tipe banget. Ini agak halus sih. Bajunya simple banget dan gue suka banget yang ini. Tapi mungkin Sylvana yang paling agak beda ya. Sylvana paling agak beda ya. Lalu kita punya Char juga mirip. Lunox juga. Lunox nih paling mirip dengan skin legendnya si ini, teman-teman, si Angela. Lunox Iridescent Nocturne. Nah, ini dia mirip banget ya. Temanya pastel, tapi ini masih agak kontrasnya lebih tinggi. Ini sih beneran dah, Molina Dream ini warnanya tuh halus banget, teman-teman. Warnanya enak gitu dilihat ya. Oke, mantap lagi. Matanya, wait a minute, matanya Nana ada bintangnya. Cok, baru sadar. Cok, mirip Oshinoko kan. Oke, boleh. Makin menarik. Tapi jujur banyak banget ini eventnya menarik parah sih. Terutama yang paling mantap adalah hadiah gratis ya. Bisa dapet chest gratis itu. Mantep banget. Oke, teman-teman, segitu untuk video kali. Thank you banget buat yang udah nonton. Jangan lupa suka video. Kalau mau tombol like, klik tombol subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng di channel ini. Aku ucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Kita sama-sama nunggu. Dan mudah-mudahan akan jadi event yang baik, teman-teman, di original server nantinya. Terima kasih yang mengenai semua di next video. Bye-bye.